Indonesia dan naskah serah terima jabatan. Primato Juwono dan Saudara Trisno Nugroho disilahkan menuju meja penandatanganan. Gubernur Bank Indonesia disilahkan menuju meja penandatanganan. Lagu Bagimu Negeri oleh paduan suara Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Martowardoyo Warloyo. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta Bapak Dailan Firdaus dan Bapak Abdul Aziz Kafia, yang saya hormati Kepala Departemen Pengawasan
Pengawasan Bank OJK, Bapak Irnal Fiskal Lutfi, para anggota Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, kemudian para pejabat di lingkungan Bank Indonesia dan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta serta Ketua Dekranasda DKI Jakarta dan yang hari ini mendapatkan tugas baru, Bapak Trisno Nugroho dan Bapak Doni Primanto Jiwono. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul menyaksikan sebuah serah terima atas amanah. Bapak Doni selama ini bertugas di Jakarta, bekerja bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, dan alhamdulillah beliau telah menjadi jembatan yang amat baik antara Bank Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Trisno Nugroho, kerja sama dan kerja bersama ini akan bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Banyak pekerjaan rumah yang terkait dengan ibu kota yang harus kita tuntaskan. Karena bagaimanapun juga dibandingkan dengan kota-kota lain yang sering kami sampaikan Pak Gubernur, bahwa semua rencana-rencana Republik ini dirancang di ibu kota Jakarta. Rencananya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Rencananya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua rencana-rencana itu diungkapkan radius 1 km, 2 km dari tempat kita berkumpul di sini. Karena itu di ibu kota pula semua rencana itu harus dituntaskan. Bila di ibu kota tuntas, insya Allah di tempat-tempat lain akan bisa kita tuntaskan juga. Ini adalah tanggung jawab bersama. Karenanya kami ingin sampaikan selamat kepada Bapak Trisno Nugroho yang baru saja kita sama-sama saksikan mendapatkan amanat baru. Semoga koordinasinya akan baik. Begitu juga kepada Bapak Doni. Di tempat yang baru, insya Allah nanti akan terus bisa berkarya. Dan insya Allah di tempat yang baru, seperti juga ketika di Jakarta, akan meninggalkan bekas yang baik di tempat itu. Bapak-bapak, ibu, hadirin, putra yang saya hormati. Seperti tadi saya sempat ungkap, posisi kita di Jakarta memiliki posisi yang sangat strategis. Dan kita juga berharap peran Pemprov DKI, kita mengelola APBD tahun 2018 ini mencapai 77,177 triliun. Jadi 77,2 triliun kira-kira. Angka ini bukan angka yang kecil untuk dikelola sebuah pemerintahan provinsi. Dan ini harus bisa menjadi stimulus bagi perekonomian di wilayah ibu kota. Karena itu kita berharap program-program yang kita rancang, yang kita laksanakan selama ini bisa terus didukung oleh Bank Indonesia. Program kita misalnya pembayaran-pembayaran non-tunai yang sudah kita laksanakan sekarang menjadi rujukan bagi berbagai tempat di Indonesia. Rujukannya kemana? Di ibu kota. Dan ditopangnya oleh siapa? Ditopang bersama oleh Bank Indonesia. Itu kemana? Dan yang tidak kalah penting, di balik soal cashless ini, itu lebih dari soal teknis. Ini adalah soal nilai. Ini adalah soal dasar-dasar governance. Bank Indonesia, pimpinan-pimpinan awal Bank Indonesia adalah ekonom-ekonom berintegritas. Ekonom-ekonom yang pada masanya sangat dirujuk, mengambil keputusan-keputusan berat. Yang keputusan berat itu punya implikasi pada keluarganya dan tak satu pun anggota keluarganya diberitahu atas keputusan itu. Pemotongan sering misalnya Pak, Pak Syafruddin Prawira Negara tidak pernah menceritakan pada keluarganya bahwa keluarganya pun mengalami dampak yang sama sebagaimana keluarga-keluarga yang lain. Sebuah contoh integritas ditunjukkan di institusi Bank Sentral ini. Semoga kita jaga terus. Jadi
Bagi saya, kalau melihat soal cashless ini bukan semata-mata soal teknis karena kemajuan teknologi. Ini adalah meneruskan tradisi integritas yang dibangun di institusi sentral keuangan kita. Dan Pak, sekarang yang memimpin Pak Agus Martowardoyo is another man of integrity di negeri ini. Clear. Tradisi itu tidak ada. Hari-hari ini salah satu tantangan terbesar di Republik kita adalah justru persoalan integritas. Persoalan integritas. Bahkan pilkada pun diramaikan, perlu ditangkap atau tidak. Kita tidak lagi berbicara etika, tapi kita berbicara penegakan hukum. Bukan menjunjung tinggi etika. Pada saat itu yang dibicarakan adalah menjaga etika. Etika yang dijaga. Ini kita pertahankan sama-sama. Dan Pemprov DKI, BI kita terus ya Pak, persoalan ini. Pak Agus ini, kalau boleh saya cerita sedikit Pak, boleh saya cerita. Saya beberapa tahun yang lalu ya, kira-kira 6 tahunan mungkin yang lalu, dia masih gubernur Bank Indonesia. Saya pergi ke Spanyol, waktu itu ke Madrid. Saya dapat undangan dari ASEAN Economic Meeting, ASEP. Saya datang ke sana, diminta untuk berbicara, saya tidak memberikan ceramah di sana. Kemudian bertemu dengan beberapa orang dari kedutaan. Yang mereka menceritakan baru saja Pak Agus dengan keluarga liburan di Spanyol. Liburan di Spanyol. Tapi yang ramai di sana itu bukan Pak Agus liburan di Spanyol. Yang ramai itu adalah karena Pak Agus tidak mau memanfaatkan sedikit pun fasilitas dari kedutaan besar Indonesia di Spanyol. Nah, itu ya Pak Agus. Pak Agus memang tidak pernah cerita ya. Yang cerita siapa yang cerita adalah staff kedutaan Indonesia di Spanyol yang mendapatkan telegram dari Jakarta bahwa Pak Agus Martowardoyo akan ke sana dan menyayangkan siapa yang mau cuti untuk menyetiri mobil yang disewa Pak Agus. Menanyakan siapa yang mau cuti, bukan kita, bukan kita, mau cuti. Dan yang cuti itulah yang kemudian menjemput saya dan mengantar saya dan yang menceritakan pengalaman. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Bagus sekalian, hari ini kita penuh dengan cerita abuse of authority. Penuh dengan cerita memanfaatkan fasilitas untuk berbagai kepentingan. Dulu tempat ini dipimpin oleh orang berintegritas. Sekarang dipimpin oleh orang berintegritas. Kita jaga tradisi yang ada di sini. Dan cashless yang kita sedang bicarakan, jangan dibicarakan semata-mata sebagai soal teknis karena kemajuan teknologi. This is about value, this is about integrity, dan itulah yang menjadi pilar penopang mengapa para pemimpin-pemimpin awal Republik ini mendapatkan unconditional trust, kepercayaan tanpa syarat dari seluruh rakyatnya. Insya Allah ke depan Indonesia bisa memiliki lagi situasi seperti yang pernah kita catat di sejarah. Sekali lagi, Pak Krisno, Pak Doni, selamat bertugas. Dan selamat kepada seluruh jajaran, insya Allah kita teruskan kerjasama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Indonesia, yang terhormat Bapak Agus Dewi Martowardoyo, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan PhD. Yang kami hormati Bapak Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili Provinsi Jakarta. Dalam program ini, Profesor Dailami Firdaus, Profesor Abdul Aziz Afiyah, yang kami hormati, Bapak Ibu yang mewakili DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati, Ibu Ferry Fahati, selaku pimpinan Dekanasda
Jakarta, yang juga kita kenal sebagai Ibu Anies Baswedan. Terima kasih untuk ikut menghadiri dan membuat suatu kehangatan untuk keluarga Indonesia, khususnya Ibu Doni dan Ibu Trisno yang nanti jauh akan mendampingi Ibu dalam mengembangkan Dekranasdem. Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jakarta, para wali kota di lingkungan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, para pimpinan perbankan, BUMD, Sivitas Akademika, Asosiasi Pelaku Usaha dan Tokoh Masyarakat, para pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Bank Indonesia, dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami tentu ingin sekali lagi mengajak Bapak Ibu, marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan motivasi yang tinggi untuk bisa hadir dalam acara serah terima jabatan pimpinan Bank Indonesia di lingkungan DKI Jakarta. Terima kasih Pak Gubernur sudah menyempatkan waktu untuk hadir, ini sangat kami hargai. Bapak Ibu yang kami hormati, pergantian Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia adalah bagian dari dinamika kebutuhan organisasi Bank Indonesia dalam rangka regenerasi dan yang paling utama untuk lebih memperkuat peran daripada Bank Indonesia hadir untuk bersama-sama membangun, menumbuh kembangkan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Gubernur DKI, terima kasih tadi secara khusus menyampaikan sambutan dan juga menyentuh tentang betapa strategisnya peran dari DKI Jakarta. Kita tadi mendengar tentang bagaimana alokasi anggaran sampai lebih dari 77 triliun yang harus dilakukan di Jakarta. Dan kami juga ingin menyampaikan, kita di Bank Indonesia terus mencatat bahwa sebetulnya pemerintah DKI Jakarta itu mempunyai satu undang-undang khususan pemerintah DKI Jakarta. Tetapi mungkin dalam implementasinya masih banyak yang masih mesti ditindaklanjuti sebagai bagian komitmen nasional untuk menumbuh kembangkan DKI Jakarta. Terima kasih juga untuk Pak Gubernur khusus menekankan tentang pentingnya kita membangun karya yang baik, tetapi harus dilandasi oleh integritas yang tinggi. Dan integritas yang tinggi itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. Karakter yang paling utama adalah karakter integritas. Dan di atas integritas insyaallah kita akan bisa membangun dengan baik dan berkesinambungan. Kita terima kasih bahwa integritas itu adalah dasar untuk munculnya kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah segala-galanya. Kalau satu orang kehilangan kepercayaan, berarti dia kehilangan segalanya. Oleh karena itu, kami ingin juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur untuk kita semua resapi dan jalankan ke depan, dan tentu kita harapkan generasi yang akan datang semakin baik. Upaya menjaga values, khususnya values integrity. Bapak Ibu yang kami hormati, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah berkomitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah khususnya DKI Jakarta, dan kami memandang bahwa perekonomian di Jakarta juga memiliki kontribusi dan peranan yang strategis dalam mencapai pembangunan nasional. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa pesan agar upaya yang kita lakukan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Kami meyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi berbagai tantangan ke depan adalah koordinasi, kerjasama, kolaborasi yang lebih erat dan efektif di antara kita semua, pemangku kepentingan, baik ada di daerah maupun di pusat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berbagai dinamika telah mewarnai perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2017 yang lalu. Kita patut syukuri bahwa perekonomian Indonesia tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik di tengah berbagai tantangan yang masih menyelimuti perekonomian global. Perekonomian Indonesia tahun 2017 tumbuh sebesar 5,07% year on year.
dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Laju inflasi terjaga pada level yang rendah sebesar 3,61% dan berada dalam kisaran target inflasi 4%. Nilai tukar terjaga pada level yang relatif stabil. Defisit transaksi berjalan juga sehat, dan cadangan devisa yang terus meningkat dan terjaga di kisaran 130 miliar dolar pada akhir tahun 2017. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan juga dalam kondisi yang stabil, tercermin dari rasio kecukupan modal bank yang tercatat cukup tinggi sebesar 23% pada akhir tahun 2017, dan rasio kredit bermasalah tercatat sebesar 2,6%. Meskipun demikian, kita perlu terus mencermati perkembangan di sistem keuangan karena fungsinya yang strategis sebagai urat nadi perekonomian. Terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan ini telah memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter guna mendukung momentum pemulihan ekonomi domestik. Dalam hal ini, Bank Indonesia di tahun 2017 memutuskan untuk menurunkan Bank Indonesia 7 days reverse repo rate 50 basis point. Kalau kita ikuti 2 tahun terakhir, kita menurunkan Bank Indonesia 7 days reverse repo rate 200 basis point, 8 kali penurunan. Pada saat itu kita melihat di 2 tahun terakhir, even di negara besar, di Amerika, mereka menaikkan Fed Fund Rate-nya 5 kali selama 2 tahun itu. Jadi kita hargai bahwa ekonomi Indonesia cukup resilient dan stabilitas sistem keuangan kita cukup terjaga. Ketika negara-negara maju, negara besar, sudah menaikkan bunga, kita masih bisa menjaga posisi keuangan kita tetap stabil, bahkan kita bisa menurunkan BI rate atau 7 days reverse repo rate di tahun 2017 sebanyak 2 kali di bulan Agustus dan September. Ibu Bapak yang kami hormati, pencapaian positif Indonesia telah diakui oleh institusi dan lembaga internasional. Lembaga rating Standard & Poor's telah memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Melengkapi pemberian peringkat layak investasi yang diterima Indonesia di tahun 2017 bulan Mei itu, lembaga rating seperti The Fitch juga menaikkan bahkan satu notch lebih tinggi dari investment grade BBB-. Dan itu disusul oleh Japan Credit Rating dan Rating and Investment Information yang juga menaikkan peringkat Indonesia menjadi BBB. Pengakuan lembaga internasional juga tercermin dari membaiknya peringkat Ease of Doing Business di Indonesia. Dari posisi 91 menjadi 72 di tahun 2018. Dan meningkatnya peringkat daya saing global Indonesia menjadi nomor 36 dari 137 negara. Kita memahami Indonesia sudah terus menunjukkan pemulihan ekonomi, walaupun agak pelan. Kita menyimak bahwa di tahun 2015, ekonomi kita itu tumbuh 4,88%. Di tahun 2016 menjadi 5%. Di tahun 2017 naik menjadi 5,1%. Jadi membaik walaupun agak pelan. Tapi kita menangkap baik bahwa triwulan keempat 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,19%. Jadi kelihatan ada perbaikan yang baik. Kita meyakini kalaupun perbaikan masih ada di kisaran 5%. Dan sekarang melangkah ke 5,1 sampai 5,5% di tahun 2018. Ibu Bapak yang kami hormati, Bank Indonesia meyakini untuk Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, yang lebih tinggi, dan tentu harus sustainable atau berkesinambungan dan inklusif. Kata kuncinya adalah selain kita mengembangkan infrastruktur dan kelembagaan seperti yang sekarang ini telah banyak sekali dilakukan,
dan terima kasih Pak Gubernur DKI juga memberikan penekanan kepada itu. Namun kami meyakini untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara rata-rata ke depan, kita memang harus investasi di human capital dan inovasi. Jadi sesuatu yang selalu juga menjadi apa yang diungkapkan oleh Gubernur DKI, yaitu mengembangkan human capital dan mengembangkan inovasi, insya Allah akan membuat Indonesia semakin memiliki daya saing, dan itu kemudian juga nanti Indonesia akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata yang lebih tinggi seperti harapan kita semua, agar Indonesia menjadi negara yang maju dan makmur dan tentu berkeadilan. Segenap capaian yang dicapai adalah buah dari kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten dan terukur, baik oleh bank Indonesia maupun oleh pemerintah. Pencapaian positif ini juga tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders. Bapak Ibu yang kami hormati, meskipun dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi dinamika pergerakan rupiah yang utamanya disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian kondisi ekonomi global, Bank Indonesia akan senantiasa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah secara konsisten dan berhati-hati untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Bank Indonesia akan mengelola dan menjaga fluktuasi maupun volatilitas nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan kondisi fundamental makroekonomi domestik, dengan juga memperhatikan dinamika pergerakan mata uang negara lain. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Provinsi DKI Jakarta, kami mencatat kinerja perekonomian secara umum baik dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 5 tahun terakhir, 2012 sampai 2016, pertumbuhan ekonomi Jakarta secara rata-rata tercapai 6,06%. Sedangkan nasional ada di kisaran 5,3%. Untuk tahun 2017, pertumbuhan Jakarta mampu mencapai 6,22%. Sedangkan nasional adalah sebesar 5,07%. Kami meyakini momentum penguatan ekonomi Jakarta masih akan berlanjut seiring dengan pembangunan yang dilakukan. Sejalan dengan kinerja positif ekonomi Jakarta, tingkat inflasi masih relatif terjaga. Pada tahun 2017, inflasi Jakarta tercatat 3,78%. Berada dalam rentang sasaran inflasi nasional di kisaran 4%. Tingkat inflasi tersebut juga lebih rendah dari rata-rata 5 tahun terakhir, yang sebesar 5,4%. Bapak Ibu yang kami hormati, adalah komitmen Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan undang-undang, bahwa Bank Indonesia itu tujuannya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan itu tercermin dari inflasi dan juga nilai tukar rupiah dibandingkan dengan mata uang asing. Nah, inflasi Indonesia 3 tahun terakhir bisa senantiasa terjaga sesuai dengan targetnya. Kita harapkan ke depan, insya Allah, inflasi terus kita akan jaga. Bank Indonesia masih optimis bahwa target yang kita canangkan, inflasi yang di tahun 2018 diperkirakan di kisaran 3,5%, dan itu 0,5% lebih baik dibandingkan rata-rata 3 tahun yang lalu, kita harapkan akan dapat tercapai. Ibu Bapak yang kami hormati, kan kita ada henti-hentinya menjelaskan, mengingatkan bahwa penting sekali untuk kita menjaga inflasi. Karena kalau kita tidak menjaga inflasi, inflasi itu adalah yang mencuri penghasilan rakyat Indonesia. Karena dengan adanya inflasi itu membuat kemampuan real daripada masyarakat Indonesia dalam membelanjakan uang yang dimiliki atau penghasilan yang dimiliki menjadi turun. Oleh karena itu, untuk meyakinkan kesejahteraan rakyat itu terjaga, daya beli masyarakat terjaga, inflasi harus kita jaga. Dan tentu hal ini kami apresiasi untuk semua kerjasama dan koordinasi yang kita lakukan selama ini. Saya khusus ingin menyampaikan apresiasi kepada tim pengendali inflasi daerah di Jakarta tentang berbagai proposal yang dilakukan untuk membangun dan membawa agar inflasi dalam tren yang menurun. Dan kami terima kasih koordinasinya berjalan efektif. Bahkan ketika kita akan masuk ke dalam event-event besar, termasuk event Asian Games nanti di tahun
2018 ini semua harus kita persiapkan agar tidak permintaan-permintaan yang meningkat tidak diimbangi oleh penawaran-penawaran yang seimbang, sehingga menciptakan harga yang relatif terjaga. Khusus untuk komoditas beras, kami memberikan perhatian yang besar kepada komoditas ini karena ini memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan di Jakarta adalah yang terendah, yaitu 3,78%, eratnya keterkaitan harga beras dan angka kemiskinan tersebut disebabkan karena sekitar 65% pengeluaran rumah tangga miskin digunakan untuk belanja makanan. Dan sebagian besar makanan itu adalah beras. Oleh karena itu, langkah pemerintah Jakarta untuk mengoptimalkan BUMD pangan dan melakukan kerjasama dengan bulog ataupun lembaga-lembaga yang terkait lainnya untuk standby stok beras, penyediaan beras bagi PNS, dan penyediaan pangan murah untuk pemilik kartu Jakarta Pintar, kami juga apresiasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ke depan kita terus perlu untuk berbenahkan potensi-potensi yang kita miliki, serta memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Komitmen pemerintah dalam menjalankan reformasi struktural di berbagai sektor perlu didukung secara penuh oleh para pemangku kepentingan di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Kami apresiasi upaya pemerintah daerah dalam membangun berbagai infrastruktur strategis seperti pembangunan MRT, LRT, dan pembangunan fisik maupun non-fisik infrastruktur, khususnya sumber daya manusia. Kami memahami bahwa salah satu sektor unggulan di Jakarta yaitu industri pengolahan. Dihadapkan pada berbagai kendala kritikal yaitu keterbatasan lahan, keterbatasan air, dan upah yang tinggi. Oleh karena itu, DKI Jakarta perlu mengembangkan sektor lain seperti sumber pertumbuhan baru, seperti pariwisata dan industri kreatif. Momen ASEAN Games 2018 diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan pariwisata di DKI Jakarta juga. Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, kami memandang bahwa selain pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik, hal lain yang tentu sangat penting adalah pengembangan sumber daya manusia. Dalam kaitan ini, pendidikan dan keahlian sumber daya manusia yang perlu lebih diperkuat adalah bonus demografi yang kita miliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Upaya peningkatan produktivitas juga perlu mendapat perhatian kita bersama. Hal ini dilakukan antara lain dengan memperbaiki iklim investasi yang meliputi kemudahan memperoleh izin berusaha dan kepastian regulasi. Selain itu, inovasi juga perlu dikembangkan untuk mendukung sektor unggulan di daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kehadiran Bank Indonesia di Provinsi Jakarta tentunya harus dapat memberikan kontribusi terbaik dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Bank Indonesia melalui kantor perwakilan di daerah akan senantiasa berkontribusi dan mendukung pelaksanaan tugas yang dijalankan di lingkungan pemerintah daerah di bawah leadership Bapak Gubernur Anies Baswedan. Bank Indonesia juga akan secara konsisten mendukung upaya-upaya pengembangan UMKM dan sektor-sektor ekonomi unggulan, di samping melakukan pemantauan terhadap kondisi sektor keuangan daerah dan memastikan bahwa risiko-risiko utama di sistem keuangan tetap terjaga. Demikian juga halnya di area sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memastikan kecukupan peredaran uang rupiah yang berkualitas sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia, baik dari sisi jumlah maupun dari jenis pecahan hingga ke seluruh pelosok dari Jakarta maupun seluruh pelosok negeri secara tepat waktu. Sebagaimana kami sampaikan pada awal sambutan kami, pergantian Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta adalah untuk menjaga kesinambungan kontribusi Bank Indonesia pada perekonomian Jakarta dan sekaligus meningkatkan kapabilitas serta kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin Bank Indonesia. Kepada Saudara Doni Primanto Yuwono, yang telah melaksanakan tugas dengan baik sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta, kami atas nama Dewan Gubernur menyampaikan terima kasih atas karya dan kinerja yang Saudara berikan kepada institusi
Jakarta maupun Bank Indonesia. Kami meyakini bahwa kompetensi dan pengalaman saudara selama bertugas di Provinsi Jakarta akan menjadi bekal berharga untuk menjalankan amanah penugasan selanjutnya. Kepada saudara Krisno Nugroho sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta yang baru, kami atas nama Dewan Gubernur mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan institusi kepada saudara. Kami berharap saudara dapat meningkatkan jaringan koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik dan menjadi mitra strategis yang handal bagi Pak Gubernur dan jajaran dan seluruh forum Pimda. Sebagai representasi dari kami, sebagai representasi dari Dewan Gubernur, kami meyakini bahwa saudara Krisno mampu mengkomunikasikan dan menjalankan fungsi-fungsi tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah dengan baik di Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengakhiri sambutan kami, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta jajaran atas koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Kami berharap capaian ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan demi terwujudnya Provinsi Jakarta yang maju dan sejahtera. Selanjutnya kami ingin mengajak seluruh pegawai Bank Indonesia untuk senantiasa menjaga integritas, menjaga profesionalisme, dan senantiasa memberikan karya terbaik dalam menjalankan tugas di Bank Indonesia dan di Provinsi Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan langkah kita, serta meridhoi ikhtiar dan pengabdian kita dalam membangun negeri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Pemberian ucapan selamat dilanjutkan dengan rama-rama. Ucapan selamat diawali oleh Gubernur Bank. Bank Indonesia untuk DKI Jakarta, di mana saudara Doni Yuwono itu digantikan oleh saudara Trisno Nugroho. Selama ini kerjasama dari Bank Indonesia dengan pemerintah DKI Jakarta itu berjalan dengan sangat baik, dan yang utama adalah kerjasama kami adalah untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah DKI Jakarta terkait dengan isu-isu ekonomi keuangan, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan juga upaya pengedaran uang rupiah ke seluruh DKI Jakarta. Kami menyambut baik bahwa Pak Gubernur DKI menyempatkan hadir, sehingga kita mempunyai optimisme bahwa DKI yang selama ini telah mempunyai kinerja ekonomi, khususnya di pertumbuhan ekonomi, pengelolaan inflasi, peredaran uang yang baik, akan menjadi lebih baik lagi. Jadi demikian yang kami sampaikan. Oh tentu, tugas yang baru adalah meneruskan yang lalu, tetapi juga mensukseskan kegiatan-kegiatan yang semakin marak dan semakin besar di DKI. Khususnya adalah untuk
mendukung semua masyarakat DKI, kegiatan dari kementerian lembaga pemerintah pusat yang ada di DKI, dan juga kegiatan besar seperti kegiatan Asian Games yang dalam waktu dekat akan hadir di Jakarta, dan kita harapkan ini semua menjadi lebih baik. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Gubernur siapa itu sebagai wakil. Kami mengucapkan selamat kepada Pak Tristono atas tugas barunya. Kami menyambut baik dan akan terus bekerja sama sebagaimana ketika dulu dipimpin oleh Pak Dodo. TPID, tim pengendali inflasi daerah, salah satu tim yang kerja bersama antara Pemprov dan Bank Indonesia, dan kita akan bantu teruskan memastikan bahwa inflasi di Jakarta terkontrol. Yang kedua, kita punya program yang akan dibantu oleh Bank Indonesia, yaitu program pengelolaan transaksi cashless pembayaran yang non tunai dengan anggaran sebesar 7 triliun lebih. Maka manajemen pembayaran yang cashless ini menjadi alat untuk memastikan bahwa rencana terlaksana sesuai dan terjaga. Itu PR kita masih banyak di Jakarta, dari mulai soal kemiskinan sampai pengendalian harga. Kita apresiasi sekali dukungan dari Indonesia. Insya Allah kita akan bersama transaksi transportasi di Jakarta bisa cashless, sehingga memudahkan bagi kita untuk mengelola dan juga memudahkan bagi warga yang dalam berpindah satu tempat. Kami ya, kami nambahkan ya bahwa kami juga menyambut baik karena di Indonesia terdapat satu provinsi yang paling awal menjalankan gerakan nasional non tunai dengan melakukan pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah daerahnya secara non-tunai, itu adalah DKI Jakarta, yang kemudian diikuti dengan pemerintah-pemerintah daerah yang lain. Kami juga menyambut baik bahwa Pak Gubernur dan kami sedang mensupervisi upaya untuk melakukan penerimaan pajak daerah dilakukan secara non-tunai dan secara lebih transparan. Program OTEX ya, yang kita lagi diskusikan, kami sedang bersama-sama dengan pemerintah daerah DKI. Nanti insya Allah pengusaha hotel, restoran, ataupun retail, dan pun kegiatan-kegiatan retail yang lain, nanti kegiatan transaksinya lebih efisien, dan kewajiban untuk membayar pajak kepada daerahnya juga akan lebih transparan dan akuntabel. Jadi insya Allah ke depan akan bisa diumumkan oleh pemerintah daerah DKI kemajuan dalam pengelolaan non tunai. Ya. Oh, nanti nilai tukar rupiah setelah saya antar Pak Gubernur saya kembali. Ya. Terima kasih. Oh, jawab. Terima kasih.